Pelepasan 394 siswa, jurusan IPS dan IPA, SMAN 24 Bandung, di ruang olahraga digelar secara meriah. Global Expos TV Kabupaten Bandung, acara pelepasan siswa Madya SMAN 24 Bandung hari ini dilakukan secara meriah. Rabu tanggal 13 Juli tahun 2022. Di ruang olahraga dan panggung kreasi SMAN 24, Rabu pagi dipenuhi oleh siswa dan siswi juga orang tua murid. Untuk menyaksikan secara langsung pelepasan siswa dan siswi kelas 12 oleh Kepala Sekolah SMAN 24, Dr. Haji Andang Segara MMPD, dan Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan, Yusuf Mulyadi SPD, beserta para guru dan wali kelasnya. Dalam acara ini hadir juga sebagai tamu undangan, Kapolsek Ujung Berung, Kompol Karyaman, Ketua Komite Sekolah, SMAN 24, Kolonel Purnawirawan, Asep Kurnaedi. Wakasek Bagian Kesiswaan, Yusuf, mengatakan, kalau acara ini yang bertemakan Sembagi Arutala Pawidia, 2022 SMAN 24, ini adalah hasil ide kreatif siswa, dan pelaksanaannya dua kali, pada hari ini, pelepasannya mungkin ini sebatas seremonial saja, dan yang kedua khusus acara hiburan yang dilaksanakan di luar sekolah. Walaupun acara pelepasan ini secara seremonial, tapi persiapannya begitu matang. Karena selain sambutan-sambutan dari kepala sekolah, dan ketua OSIS, ditampilkan juga hiburan sebagai pembuka dari kreasi seni siswa, yang dibantu oleh kriter seni dari Okta Perkusi Pungkas Yusuf, selaku Wakasek Kesiswaan SMAN 24. Sahabat-sahabat setia, Global Expos TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel YouTube Global Expos TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan reporter Global Expos TV Kabupaten Bandung, Yus, mengabarkan. Thank you.